So, okay guys, jadi kita sudah berada di pembuatan dunia Minecraft-nya dan di sini kita bakalan sama persisin sama di video yang tadi. Jadi di sini nama world-nya itu adalah Ghost dan di sini ya kita bakalan coba game modenya itu survival. Dan ya, jadi di sini ini dia guys ya seed yang perlu. Dan di sini player tadi itu menggunakan Ghost 1019289 dan di sini kita bakalan coba eksperimen apakah kita bisa mengalami teror yang sama dan ya gua penasaran banget. Oke, jadi di sini sudah ya. Ini dia seed-nya guys ya. Kalian bisa coba dan langsung saja kita create new world guys ya. Let's go. Nah, jadi di video tadi tuh guys ya, dia itu kayak terspawn di malam hari dan dia itu berada di dekat desa villager dan desa villager-nya itu tertinggalkan guys. Dan di sana tuh banyak sekali redstone torch dan kemudian dia menemukan kayak pilar gitu. Dan di dalam sana itu terdapat ruangan atau ya, ada makhluk misterius itu. Nah, jadi kita sudah terspawn di dunia Minecraft-nya, guys. Oh, ternyata bener di sini ada desa villager-nya. Oke, jadi seperti biasa, gue bakalan langsung saja ini, guys ya, langsung saja ambil beberapa kayu. Karena di sini ya kita memerlukan banyak sekali item survival seperti biasa, guys ya. Jadi di sini gue bakalan coba ambil beberapa kayu dulu, cuy. Kemudian kita bakalan lanjut explore apakah kita sama mendapatkan teror yang terjadi di seed ini. Oke, kalau misal kalian melihat sesuatu guys ya, kalian bisa komen di menit berapa kalian melihat sesuatu keanehan itu. Mungkin gua gak lihat. Dan let's go, langsung saja ya. Kita bakalan langsung saja bikin ini cuy, biar cepet. Let's go, dan ini dia desa villager-nya. Oke, desa villager-nya cukup luas sih. Dan di sini ini desa villager-nya bukan desa mati cuy. Kalau di video tadi tuh villager-nya desa mati ya. Jadi sini ya desa villager normal sih. Berarti beda sudah guys ya, apalagi ini si player tadi tuh terspawn di malam hari sedangkan kita ada di siang hari guys ya. Berarti udah beda cuy. Oke, kita bakalan coba lanjut aja. Karena kita bakalan coba cuy eksperimen ya guys ya di seed yang mereka buat. Apakah kita juga mengalaminya gitu? Oke, let's go. Kita bakalan coba cek beberapa rumah villager karena banyak sekali item-item yang perlu kita ambil. Hey, halo. Sini, wah. Oke, kita memerlukan paper. Skip dulu deh. Oke, lanjut. Di sini kita bakalan coba cari ini dulu ya, ada kucing goib. Jadi di sini kita bakalan cari chest-chest dulu. Wah, ada paper. Ini cuma 2, guys. Ya udahlah ya. Apakah ada lagi chest yang bisa kita ambil di sini? Oke, di situ gak kira ada. Di sana juga gak ada. Ya udah, jadi udah guys ya. Jadi sekarang kita bakalan langsung saja nih. Gua bakalan langsung saja ambil beberapa cobblestone dan juga bikin pickaxe dulu ya, peralatan dulu. Mungkin kita bakalan sini dan oh, oke, di sini ada iron. Oke, pas banget guys ya. Let's go. Kita bakalan bikin crafting table di sini. Nah, kita langsung saja di sini gua bakalan langsung saja bikin stick dan gua bakalan langsung saja bikin pickaxe guys ya. Oke. Let's go. Let's go ya. Kita bakalan ambil beberapa cobblestone dulu kemudian kita langsung saja ambil iron-iron ini, guys. Karena kita memerlukan iron-iron ini. Let's go. Kita bakalan ambil iron-ironnya. Gue penasaran sih apakah di malam hari kita bisa menemukan pilar yang sama atau teror yang sama ya. Oke. Jadi dia tuh kayak di jump scare gitu guys ya sama makhluk aneh itu. Jadi gue pingin banget sih. Semoga aja kita bisa menemukannya ya. Semoga aja sih, semoga ya. Let's go deh. Kita bakalan ambil koal-koal dulu di sini. Oke, mantap. Sip. Kita ambil koal-koalnya dulu ya. Oke, lumayan cuy buat masak ironnya. Dan di sini kita bakalan ambil beberapa cobblestone untuk bikin furnace-nya, guys. Seperti biasa. Kita bakalan bikin furnace dulu. Nah, mantap. Langsung saja di sini gue bakalan bikin ini guys, bikin furnace ya. Dan kita taruh sini dan kita langsung saja masak. Oke, mantap. Sambil kita nunggu kita bakalan ambil beberapa cobblestone dulu ya dan juga beberapa koal ini. Lumayan. Let's go, kita bakalan ambil guys. Ini ya. Koalnya banyak ya. Kita berarti langsung bikin torch saja nih. Karena di sini gue gak bakalan tidur guys ya. Kita bakalan explore di malam hari karena si player yang menggunakan seed ini itu explore di malam hari ya. Jadi kita perlu explore di malam hari.
Oke, sudah dapat, langsung saja bikin ini. Mantap. Dan di sini, oh, di sini ada iron lagi. Mantap nih, guys. Kita langsung saja ambil iron-ironnya. Let's go. Nah, wah, banyak cuy. Airnya banyak, guys, ternyata. Mantap, mantap, mantap. Oke, kita bakalan ambil cobblestone juga ya di sini. Dan di sini ada goa ya. Apakah goa ini aman? Kita bakalan coba cek dulu. Apakah aman goa ini? Oh, enggak, guys, buntu ternyata ya. Goanya buntu, cuy. Oke, di sini kita sudah memasak iron ya. Jadi sekarang kita langsung saja, coy, langsung bikin shield seperti biasa. Dan sisa 3 ini gue bakalan langsung saja bikin sword saja ya. Woi, ntar kita bikin sword dan di sini kita masak ini lagi, guys. Oke, mantap. Dan kita masak ini. Oke, sip. Jadi di sini sambil kita menunggu itu ya, kita langsung saja kumpulin beberapa cobblestone lagi, guys. Karena kita memerlukan banyak sekali cobblestone ya. Buat jaga-jaga gitu. Let's go. Semoga aja kita bisa diteror dengan hal yang sama di malam hari ya. Let's go, guys. Oke, mungkin kita ambil satu stack aja kali ya. Kita bakalan ambil cobblestone-nya tuh satu stack saja, guys. Nih, kita bakalan ambil satu stack. 64 ya. Oke, mantap. Sudah. Oke, di sini kita langsung saja, guys ya. Kita bakalan tar, kita tunggu dulu. Kita langsung saja bikin armor, coy. Dan kita bakalan explore karena di sini masih belum malam sih. Masih lama, guys ya, malamnya. Oke, 6 kurang 2, guys. Let's go, kurang 2, cuy. Mantap, mantap, mantap. Let's go. Nih, kita sambil nunggu-nunggu kita mining-mining dulu, guys. Oke, sini ada copper. Sebenarnya copper ini gak berguna ya, kecuali buat teropong gitu, guys. Woi, sudah hancur. Oke, sudah ya. Jadi kita langsung saja bikin armor. Mantap. Sudah kita bikin armor, kita langsung saja bikin ini, guys. Oke, mantap. Weh, kurang satu, guys. Ayo, kurang satu yuk, kurang satu. Kurang satu iron, let's go. Kurang satu iron. Mantap, sip. Langsung saja kita ambil dan kita langsung saja ini, guys. Kita langsung saja, bentar. Kita bakalan bikin ini dulu. Kita langsung bikin ini, guys, ya. Oke, jadi kita bakalan langsung saja naik ya. Kita bakalan coba langsung explore karena di sini sudah mau malam sih, ya gak sih? Sini sudah mau malam, guys. Jadi gue bakalan coba ambil beberapa kayu dulu ya. Dan kita bakalan lanjut explore di malam hari. Kalau misal di malam hari kita tidak menemukan apa-apa, ya berarti ya udahlah. Berarti kita tidak mengalami hal yang sama seperti di video, guys. Woi, pohonnya gede, guys. Keren nih. Jadi di sini gue bakalan ambil kayu-kayu terlebih dahulu ya. Kita bakalan ambil kayu-kayu dulu di sini. Let's go. Nah, mantap. Mantap. Kita bakalan ambil kayu-kayu dulu ya, guys ya. Oke. Kayaknya cukup deh. Kita mempunyai 27 kayu, guys. Berarti di sini kita lanjut saja. Oke, karena di sini kita sudah mempunyai dua. Woi. Kok kaget, cuy. Gue kira apaan ya? Soalnya villagernya warna hijau gitu, guys. Oke, jadi di sini gue bakal langsung saja ya ambil beberapa sapi. Woi, ada sapi 4 ya, lumayan. Mantap. Buat cadangan makanan kita. Mantap. Mantap. Dan satu lagi nih. Sip. Oke, jadi kayaknya kita bakalan coba ke arah sini, guys ya. Oke, mungkin kita rendernya bakal gedein lagi, guys. Oke, jadi di sini rendernya sudah gue gedein ya. Karena kita harus mencari pilar di sini, apakah ada pilar yang sama ya. Namanya juga eksperimen ya, guys ya. Siapa tahu, cuy. Siapa tahu ada juga ya kan.
Oke, di sini gue bakalan memantau keadaan nih. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan di sini? Iya gak sih? Kita kayaknya dia tuh ke arah sana gak sih, guys? Kayaknya si player tadi tuh mengarah ke situ ya, ke rawa kayaknya ya. Iya gak sih, ke rawa gak sih? Coba ke rawa deh ntar ya. Kita coba saja. Apa ke sana ya? Enggak sih, kayaknya ke sana enggak deh. Ya udah, ntar kita bakalan muter saja deh. Kita bakalan coba cek semuanya, ke rawa, ke sana guys ya, ke bukit sana. Woi, apa tuh? Kayak bangunan itu ya. Oke, ternyata cuma pegunungan es. Oke, situ cuma ada pegunungan. Oke, wajar. Enggak ada keanehan masih ya. Dan masalahnya guys ya, gue yang gak paham sama video tadi itu guys, dia tuh baru mulai itu sudah terspawn di malam hari guys. Dan itu cukup aneh dan cukup creepy sih kalau menurut gue ya. Bisa-bisanya dia tuh terspawn di malam hari dan itu cukup aneh sih. Aneh-aneh banget itu cuy. Iya gak sih guys, aneh gak sih guys, jadi di sini gue bakalan coba diem di atas pohon dulu untuk melihat keadaan di malam hari ini. Kita sambil nunggu matahari tenggelam, jadi kita bakalan coba mencari tahu apakah ada cahaya-cahaya aneh di sini. Cahaya-cahaya mistis. Apakah ada dan apakah kita menemukannya? Tapi semoga aja menemukannya sih. Semoga guys ya. Semoga, semoga. Oke, kalau dilihat-lihat sih seatnya tuh hampir sama guys ya. Bentukannya di situ ada desa villager juga. Tapi desa villager yang dia temuin itu kayak error gitu. Oke, itu lava ternyata. Apakah ada sesuatu yang aneh? Masih belum ya. Gue masih belum melihat suatu keanehan sih di sini. Oke, kayaknya untuk rawa gak ada sih. Kayaknya ke arah rawa gak ada sih guys ya. Mungkin ke arah sana ya. Kita coba deh. Karena di rawa sekiranya udah gak ada guys ya, kita bakalan coba ke arah kiri. Oke, kita bakalan coba ke arah sana. Ternyata gak ada guys di arah rawa ya. Gak ada pilar gitu. Kayak cahaya-cahaya aneh gitu. Coba guys, kita coba ke arah sini. Siapa tahu ada ya kan. Oh, oke. Banyak sekali kuda putih di sini. Dan di sini banyak sekali bunga matahari guys ya. Oke, situ banyak sekali sapi. Oh, situ ada pegunungan lagi ya? Iya guys, ada pegunungan lagi guys di sana guys. Oke, situ ada makhluk so asik lagi guys. Wow, banyak makhluk so asik guys ternyata di sini. Oh. Itu kan, kita tiba-tiba dihit. Waduh, banyak banget makhluk so asik. Kita cuekin aja guys. Bodoh amat, cuekin aja ya. So asik dia guys. Oke, lanjut di sini. Gak ada. Gak ada, kita tidak menemukan apa-apa. Situ apa cuy? Apa ya? Apa itu guys? Lava kah? Lava gak sih? Waduh, dipanah kita. Oh, lava gak sih? Oh iya, lava gue. Udah lanjut, lanjut. Lava ternyata. Kita coba dulu. Woi, ini pegunungnya gede banget coy. Oke, gue masih belum menemukan ada pilar di sini ya. Wih, daging kita. Wait. Wait guys, kita masak dulu nih, harus masak dulu daging kita, we. Kita harus masak daging dulu ya. Sambil kita ngelihat keadaan sekitar dan misal kalian melihat sesuatu, guys, komen di bawah, mungkin gua gak lihat. Nah, paling gak seperti, wow, bocil, Oke, mantap, wah kaget cuy. Oke. Nih, paling enggak kita sudah eksperimen ya. Jadi di seat ini mungkin kalian ada yang mager untuk nyoba nih. Gue sudah coba dan ternyata seperti ini guys ya hasilnya. Nah, ini gue sudah mencoba seat-seat yang katanya cukup creepy di TikTok ya. Jadi di sini ini kita sudah coba dan kita bakalan lanjut explore lagi ya. Oke, kita bakalan lanjut saja karena di arah kiri ini sudah gak ada sih kayaknya ya. Kita bakalan coba ke arah kanan karena di sini kita bakalan coba explore keseluruhan dari map ini.
Oke, ini gak ada ya, di sebelah sini gak ada guys ya. Nih, tuh sepi banget, gak ada apa-apa. Sepi kayak hati kalian. Mantap. Woi, what? Kok villager itu ada di sini guys? Itu villager yang tadi ada di desa villager gak sih? Kok ada di sana jadi zombie dia guys? Atau dia teleport? Entahlah. Itu persis yang tadi ya, yang kita mau tuker barang gak sih? Kartografi itu kalau gak salah guys ya. Itu villager kartografi sih kayaknya namanya. Bisa gitu ya? Ada di sana guys tiba-tiba. Jadi zombie dia guys, mati ya. Oke, coba deh. Kita coba samperin deh. Ya, dia jadi zombie guys. Loh kan? Yang tadi yo. Nah kan ini yang tadi guys, nah kan? What? Yang ada di desa villager di sana tadi guys. What the hell? Oke. Bisa nge-lag gitu ya? Ya udah, lanjut. Gua kira apaan cuy? Gua kira item gua full ya. Woi. Gua kira item gua full dan ternyata di dalam bukan di dalam, di cave ini, di pegunungan ini gak ada apa-apa sih kayaknya ya. Coba cek. Oke, aman ya. Aman guys untuk goa sebelah sini, bukan goa sih. Beberapa cave di sini aman. Dan pegunungan di sini aman juga, jadi kita bakalan lanjut saja ke arah sana berarti ya. Let's go. Eh. Oke. Okay. Kaget cuy. Tiba-tiba muncul ya kan. Let's go guys, kita bakalan coba ke arah sana. Aduh, ada skeleton. Oke, okay, udah hilang ya. Udah, jadi di sini coba. Nah, sudah matang semua guys dan kita langsung saja cabut. Oh. Kabur. Kabur guys, kabur guys. Kita cuekin saja dia tuh. Oke, jadi kita sudah di sini ya. Gua bakalan coba langsung saja ke arah sana. Dan di sini banyak sekali bunga matahari, cuy, by the way. Wah, ada Enderman. Ya, banyak sekali bunga matahari, guys, di sini, guys. Dan di sini ada kuda putih yang tadi. Kayak yang tadi maksud gua. Aha. Gua masih gak menemukan keanehan sih di sit ini ya. Nih, kita sudah muter-muter. Dan ini tempatnya sama kayak player di video player yang tadi ya. Wow, banyak sekali kuda putih, we. What? What the hell? Kuda putih banyak banget ya. Kenapa gitu, guys? Hah? What the hell? Kenapa banyak sekali kuda putih dan kambing-kambing putih itu, guys? What the hell? Coba samperin deh ya. Tar, ambil sapinya guys, lumayan. Apa sih, so asik guys. Seperti biasa ya. Mantap. Teori ledakan creeper guys. Mantap. Oke, di sini banyak sekali kuda putih ya, by the way. Dan di bukit itu tadi itu banyak sekali kambing guys, kambing gunung ya. Oke, okay. What the hell? Tapi banyak sekali kambing gunung di sini guys. Hah? Ada apa ini guys? Dia kayak terspawn banyak banget gitu di sini. Oh, oke, okay. Di sini ada desa villager lagi, lihat tuh. Bener-bener banyak sekali kambing gunung guys. Dia, biasanya, wow, apa nih? Wow. Mereka gak mau bantu kita guys. Ya, mereka gak mau bantu kita ya. Apa sih? Apa sih mereka guys? Apa sih? Apaan sih? Apaan sih? Apa sih? Banyak banget cuy. What the hell? What the hell guys? Banyak banget mereka guys. Kita bunuh aja. Apaan sih? So asik banget mereka guys. Wih, daging kita sekarat tuh. Bener-bener so asik mereka guys, lihat tuh. Keroyokan dong mainnya ya. Apa coba? Wah, gila sih. Hampir aja mati kita guys. Oke, di sini udah mau pagi ya. Jadi gue bakalan lanjut saja.
ini gue sudah mau pagi. Ya kita bakalan coba cek saja nih kuda putihnya banyak dan ininya kambing putihnya banyak banget. Eh apaan tuh? What the hell? Apaan tuh guys? Oh bukan cuy, gue kira ada apaan ya. Dipanah lagi gak tuh. Dan ini desa villagernya ya. Kita coba ke desa villager. Apakah sama desa villagernya? Desa villager mati mungkin. Nah, di sini sudah pagi guys dan kita ternyata tidak menemukan suatu keanehan yang sama seperti player yang tadi. Oke. Jadi seperti ini. Desa villager mati gak sih? Iya gak? Ini banyak sekali kuda putih guys. Why? Why di seat ini banyak sekali kuda putih? Iya gak sih? Mulai tadi banyak sekali kuda putih gak sih guys? Sepi banget. What the hell? Oh mereka pada tidur masih guys. Wah, kira desa villager mati guys, ternyata masih tidur dong. Masih tidur mereka dong. Oke, ada ruined portal. Wih keren nih. Ada ruined portal ya. Mana lagi nih? Gue gak menemukan ada suatu keanehan sih. Atau mungkin kalian ada yang melihat sih, komen di bawah guys ya. Ini gue gak lihat. Seperti ini cuy. Ini keadaannya. Jadi ya keadaannya seperti ini, gak ada apa-apa sih. Tuh kayak gini doang sih, gak ada apa-apa guys. Oke, seperti ini saja berarti ya. Ini kita coba ke arah sana deh. Karena di sini gak ada, kita coba explore lagi deh. Siapa tahu kita ketinggalan gitu guys ya. Kita coba. Woi, apa nih? Draven. Oke, di sini ada Draven ya. Oke. Draven biasa di sini. Kita coba explore dan enggak ada guys ya, enggak ada tanda-tanda keanehan di sini dan oke, hampir aja. Oke, jadi di sini enggak ada cuy, fix ya. Ini enggak ada suatu keanehan dan guanya gede banget cuy. Keren loh. Nih, kita sudah explore. Kita coba naik dulu deh. Kita coba naik ke sini ya. Ini kita bakalan coba. Kita coba. Oke. Nah, jadi seperti ini guys. Ternyata kita gak menemukan apa-apa ya. Dan ya, beda dari video sebelumnya. Nih, jadi seperti ini. Ya udahlah ya, karena di sini emang fix kita gak menemukan apa-apa dan gak ada teror yang terjadi di seat ghost tersebut. Di seat ghost 1019289. Nih, kita sudah muter keliling di area world ini dan ternyata ya gak ada apa-apa, guys. Oke deh, jadi karena di sini kita gak menemukan apa-apa dan di sini sudah keadaannya sudah pagi juga ya kan, kita bakalan udahan dulu guys ya. Jadi seperti itu untuk seat yang kita coba atau seat yang viral. Seat horror yang viral dan di sini ya, kita sudah eksperimen mencobanya dan inilah yang terjadi. Jadi mungkin kalian ada saran seat lagi guys ya. Wait. Jadi mungkin kalian ada saran seat apa lagi, kalian bisa komen di bawah. Oke, atau kalian bisa tag Instagram gue atau sosial media gue. Dan nanti kita bakalan coba eksperimen lagi seperti ini guys ya. Oke deh, jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Woi. Wow. Wow, bisa gitu ya? Oke deh guys ya. Jadi di sini ya gue bakalan udahan dulu dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, sudah like, sudah share. Terima kasih banyak. Gue bakalan pamit dulu dan kita bakalan bertemu lagi di video berikutnya. Gue Ras Gaming, stay with me and see you in the next video guys. Bye bye.